Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Ahmad Daniel Kardin bersama sang istri Nyonya Intan Ahmad Daniel Kardin melakukan kunjungan kojo ke Kabupaten Kampar di Markas Besar Batalion 132 Bima Sakti Salo dan Komando Distrik Militer Kodim 0313 KPR. Panglima Kodam atau Pandam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin didampingi istri Nyonya Intan Ahmad Daniel Kardin melakukan kunjungan kojo ke Kabupaten Kampar di Markas Besar Komando Batalion 132 Bima Sakti Salo dan Komando Distrik Militer Kodim 0313 KPR pada Senin 23 Mei 2022. Kunjungan Pandam Iko disambut DPJ Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol MM yang diwakili Dek Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Andus Yusri MSI dan Dim 0313 KPR Letkol Arhanud Mulyadi SIP Basamo Perkopimda Kabupaten Kampar, Belalawan dan Kabupaten Rokan Hulu yang sebelumnya menaimo jajar kehormatan Dek Regu Jaga serta tari persembahan Dek Sanggar Seni Tari Bangkinang. Ini kunjungan saya pertama sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan. Tapi kalau kesininya sebenarnya saya sudah beberapa kali ya. Dulu saya kasrem di Korem 031 di Rabima. Jadi untuk daerah Kampar ini, daerah Riau, apalagi rasanya sudah tidak asing bagi saya. Kemudian kehadiran saya hari ini menutup latihan pratugas kesiapan Batalion 132 Bima Sakti yang akan kita berangkatkan untuk tugas di perbatasan Papua pada awal Juli nanti. Kita berharap ini memberikan satu kebanggaan kepada prajurit, juga kepada masyarakat Kampar khususnya. Misalnya salah satu batalion kita, kebanggaan kita, batalion infanteri yang ada di daerah Kampar, komplek ini, ya diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas di perbatasan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Papua. Mungkin Panglima, seperti apa pandangan Panglima Kodim Kampar? Kalau Kodim secara fisik saya udah lihat dulu Kodimnya rendah, bangunannya sekarang sudah megah seperti ini. Kemudian dengan organisasi yang sudah berkembang, Kodim tentunya lebih banyak kita harapkan bisa berbuat yang terbaik khusus untuk masyarakat di wilayah tugas Kodim 0313 ini yang meliputi 3 kabupaten, ya Kabupaten Kampar. Dan hadir juga mendampingi kedatangan Pandam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin antara lain dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung Basamo Istri As Intel Kasdam Basamo Istri As OPS Kasdam Basamo Istri dan Aster Kasdam Basamo Istri. Setelah kegiatan kunjungan selesai, Pangdam 1 Bukit Barisan beserta rombongan bergerak menuju Kodim 0322 Siak menggunakan heli.